Halo girls, welcome back to my channel Krisna Nirmala Juli. Oke, di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian 5 tanda krim yang berbahaya untuk kesehatan wajah kalian. So buat kalian yang pengen tahu, jangan skip videonya, tonton video ini sampai selesai. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sekarang aku bakalan kasih tahu 5 tanda krim wajah yang berbahaya untuk kulit wajah kalian. Oke, krim wajah yang berbahaya itu adalah krim wajah yang mengandung merkuri. Jadi di sini aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian merkuri itu apa. Jadi merkuri itu adalah raksa unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan dan merupakan satu dari 5 unsur yang berbentuk cair dalam suhu kamar serta mudah menguap. Cara kerja merkuri ini mempengaruhi enzim trikinase dalam menghambat tirosin sehingga pembentukan melanin tidak terjadi, sehingga kulit mencerah atau lebih putih. Nah, makanya kalau misalkan ada dari kalian yang memakai krim yang bermerkuri itu pastinya lebih putih banget kulit wajah kalian, dan pastinya itu kulit lebih cerah ya, karena memang si merkuri ini cara kerjanya seperti itu. Tetapi di sini ada juga bahaya dari merkuri itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian memakai krim bermerkuri ini dalam jangka waktu lama, itu sangat amat berbahaya bagi kesehatan kulit wajah kalian. Nah, ini adalah bahayanya dari pemakaian krim bermerkuri. Jadi, pemakaian merkuri secara terus-menerus itu memang awalnya menjadi kulit mulus. Namun, kemudian merkuri itu mengendap di bawah kulit. Setelah bertahun-tahun, baru kulit kita bakalan rusak, akan biru kehitaman, bahkan dapat memicu timbulnya kanker. Jadi bahaya banget. Nah, itu yang bahayanya itu kankernya itu loh. Jadi pastinya serem banget dong krim bermerkuri itu. Jadi nggak hanya merusak kulit wajah kalian, tapi hal yang paling buruk itu adalah memicu kanker. Dan pastinya kalian gak ingin terjadi apa-apa dengan kesehatan kalian. Sekarang aku bakalan kasih tahu 5 tanda krim yang berbahaya untuk kesehatan wajah kalian. Dan pastinya krim ini itu bermerkuri. Yang pertama adalah dilihat dari teksturnya. Tekstur krim seperti gulali. Jadi bisa dimainkan seperti itu loh. Jadi seperti slime kayak gitu. Aku udah punya nih contoh si krim bermerkuri itu yang bentuknya tuh benar-benar seperti gulali, bisa dimainkan. Tapi aku nggak bakalan kasih lihat ya, soalnya potnya, soalnya takutnya ada produsen-produsen yang itu. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat ya. Jadi teksturnya itu seperti gulali banget, bisa dimain-mainkan seperti ini. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan krim kalian lengket seperti gulali atau seperti slime, bisa dimainkan seperti ini, kalian harus waspada dan hati-hati. Sekarang kita lanjut ke tanda kedua krim yang berbahaya untuk kulit wajah, yaitu dilihat dari warnanya. Biasanya krim-krim bermerkuri ini itu memang warnanya itu mencolok banget gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kuning, itu kuningnya tuh cantik banget. Ini juga bisa dilihat, pinknya tuh cantik banget. Jadi mencolok seperti itu. Nanti aku bakalan kasih lihat di sini warna krim bermerkuri yang biasanya di luar sana dijual-jual yang berwarna kuning. Oke. Itu tuh benar-benar cantik banget kan, warna kuningnya itu kelihatannya tuh seger banget gitu kan. Nah, kalian juga perlu hati-hati nih ya kan, krim-krim yang berwarnanya bagus, indah banget, itu hati-hati krim wajah kalian mengandung merkuri. Jadi krim bermerkuri itu warnanya akan tetap sama seperti pertama kali beli, walaupun ditaruh di suhu ruang dan seberapa lama kamu menyimpan si krim ini di suhu ruang itu. Nah, seperti krim yang aku pegang ini tuh udah 1 tahunan lah krim ini ditaruh, tapi warnanya masih tetap cantik seperti ini.
ya seperti pertama kali beli. Nah, beda halnya dengan krim yang tidak bermerkuri, dia itu akan berubah warna menjadi tadinya kuning, terus sudah kuning menjadi hitam pekat. Jadi aku udah pernah menjelaskan di video aku yang ini tentang perubahan krim yang warnanya menjadi hitam pekat. Nah, kalau misalkan kalian masih awam seperti aku kemarin-kemarin, aku mikirnya krim yang berubah warna itu adalah krim yang bermerkuri. Ternyata pas aku bertanya langsung kepada dokter kecantikan aku, ternyata terbalik. Ternyata krim yang mengandung merkuri itu akan tetap sama seperti pertama kali beli, berbeda dengan krim yang tidak bermerkuri, yaitu akan berubah warna kalau tidak ditaruh di dalam kulkas. Tanda yang ketiga adalah dari baunya. Jadi untuk krim yang bermerkuri itu dari baunya itu wangi banget, wangi parfumnya itu berasa banget. Ini tuh kalau misalkan kalian cium ini tuh wangi banget. Wangi apa ya? Kayak wangi bunga kayak gitu. Pokoknya ini tuh wangi banget. Dan yang aku tahu, karena aku kan lagi pakai krim dokter, udah lama banget memakai krim dokter. Krim dokter aku tuh nggak ada yang wangi seperti ini. Next, tanda selanjutnya adalah dari pemakaiannya. Jadi kalau misalkan kalian memakai krim yang bermerkuri, kalian tuh putihnya cepet banget, kinclongnya tuh cepet banget, glowingnya tuh cepet banget dalam hitungan hari. Bahkan kalian kurang dari seminggu pakai krim bermerkuri itu sudah kelihatan banget hasilnya, muka kalian itu lebih glowing, lebih cerah, lebih kelihatannya lebih sehat, padahal nyatanya itu nimbun penyakit buat kalian sendiri. Oke, girls, sekarang kita masuk ke tanda yang kelima atau tanda yang terakhir, krim yang berbahaya untuk kesehatan wajah kalian. Jadi kalau misalkan krim bermerkuri itu, kalau misalkan kita aplikasikan ke kulit kita itu susah banget menyerapnya. Seperti ini loh, brows. Tuh. Ini kebanyakan kali ya. Jadi susah banget menyerapnya gitu kan. Ini kalau misalkan krim bermerkuri. Nah, kalian bisa rasain sendirilah di kulit muka kalian kalau misalkan krim yang gampang menyerap dan susah menyerap. Jadi kalau misalkan kalian punya krim wajah susah menyerap ke kulit, lama banget menyerapnya, kalian perlu waspadai dan hati-hati gitu. Ya mungkin krim kalian yang kalian pakai itu adalah krim yang mengandung merkuri. Sekarang kita coba aplikasikan krim yang bermerkuri dan krim dokter aku di tangan sebelah kiri dan kanan aku, dan kita lihat hasilnya lebih menyerap yang mana. Oke, kita sekarang bandingkan. Kita coba dulu krim yang bermerkuri. Yang aku bilang krim bermerkuri ini susah menyerap ke dalam kulit. Dan hasilnya bener banget, si krim ini tuh susah banget menyerap ke kulit. Jadi kita tuh harus mendiamkan lama banget untuk mendapatkan si krim ini menyerap ke dalam kulit. Oke, sekarang ini adalah krim dokter aku ya, maksudnya yang biasa aku pakai krim dokter. Kita bakalan coba di sebelah sini. Dan ternyata hasilnya lebih gampang menyerap krim dokter aku dibanding krim yang bermerkuri ini. Asal kalian tahu, aku juga dulu pernah terjerumus dan hilaf memakai krim bermerkuri. Itu dikarenakan aku terpengaruh dan melihat kulit wajah teman aku yang benar-benar kinclong, glowing, putih, seperti sehat gitu kan. Jadi aku ada rasa keinginan, gue pengen gitu seperti dia gitu. Jadi aku nanya-nanya
dan dia ngasih tahu krim ini, akhirnya aku beli juga. Dan ternyata dan ternyata hasilnya itu menakjubkan banget. Aku putih banget muka aku kurang dari seminggu. Aku bakalan kasih lihat fotonya di sini. Itu tuh benar-benar putih. Itu tuh benar putih banget, glowing banget. Tapi kan posisinya aku waktu itu tuh jerawatan. Nah, jerawat aku tuh enggak sembuh, enggak membaik. Jadi yang aku dapat itu cuman putihnya, cerahnya, glowingnya gitu kan, tapi jerawat aku malah meradang. Nah, itu jahatnya krim merkuri. Belum lagi kalau misalkan ditimbun lama-kelamaan, aduh, aku gak tahu deh itu muka aku seperti apa. Alhamdulillahnya aku insyaf pemakaian krim merkuri itu, dan aku berhentikan dan aku lanjutkan krim ke dokter-dokter yang benar-benar berpengalaman, dan dia mendapatkan ilmu dan sekolah dulu gitu kan. Enggak yang hanya beli krim online yang gak jelas di luaran sana seperti itu. Oke, girls, segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.